Simpang Susun Cikunir ramai lancar dari arah Jakarta menuju arah Cikampek. Sebaliknya dari arah Cikampek menuju arah Jakarta juga lancar. Ini kita berada di Simpang Susun Cikunir, masih bersama driver kita yang luar biasa, pembalap lah. Kalau bawa mobil banter. Wish goyang-goyang. Tapi soalnya pakai ini ya, biar gak goyang ya. Tapi kelihatan cukup cakep. Dari arah Jakarta menuju arah Bekasi. Itu lancar. Sudah enggak ada bis malam ya yang lewat ya. Oh, ada loh, kelihatan. Kelihatan Mas Rio, Mas Madri, Mas Rizky. Belum kelihatan apanya ya. Kita lihat, kita tunggu sampai sampingnya. Luar biasa dari arah Jakarta menuju arah Bekasi. Menuju arah Bekasi. Masih di... Apa ini bisnya? Nggak kelihatan, Hiba Utama ya, bis pariwisata Hiba Utama. Hiba Utama, bis pariwisata dalam kota. Ini menjelang keluar tol Bekasi Barat atau Pekayon. Lalu lintas lancar. Pokoknya gak usah cepet-cepet jaga aman kendaraan, karena keluarga menunggu di rumah. Bis luar kota udah gak kelihatan ya, Mas Fadli udah pada berangkat ya, udah pada berangkat. Di sebelah kiri jalur 1-2 biasa kontainer truk-truk panjang, truk-truk gede, apalagi nanti menjelang malam isinya tol Jakarta Cikampek adalah kendaraan besar. Kalau sekarang masih masih ramai. Ini menjelang keluar exit tol Bekasi Timur. Ya, tidak ketemu bis ya. Hanya Hiba Utama tadi. Tidak ketemu bis. Tapi pada dasarnya semuanya di arah Cikampek lancar, ramai lancar ya. Juga dari arah Cikampek menuju arah Jakarta juga ramai lancar. Menjelang pintu keluar exit tol Bekasi Timur. Gandengan cukup padat. Jelang pintu keluar Bekasi Timur.
kali bisnya ya. Bisnya udah sampai Cipali. Masih ada dari yang masuk dari Bekasi Timur. RI Rosaria Indah. Nanti ada kelihatan. RI Rosaria Indah kelihatan. Depan masih juga masih kelihatan. Sinar Jaya. Ini Sinar Jaya. Sekarang bis Sinar Jaya kalem, tidak seperti dulu. Bis Panther. Depannya DMI Mas Fadri nih, sama satu grup Sinar Jaya Group, DMI. Nah, masih ada ya yang menuju ke arah Jawa Tengah. Sinar Jaya DMI masih ada. Masih ada lagi depan juga. Bisa apa lagi nih depan Mas Fadri? Hafal nggak? Nggak hafal, karena hafalnya cuma Budiman. Budiman Prima Jasa nih kita. Ini nggak kelihatan. Oh, ini Parahyangan ya. Habis karyawan Parahyangan. Kita akan menjelang keluar exit tol Tambun atau Grand Wisata. Apa di sini? Sinar Jaya masih ada, masih banyak ya. Sinar Jaya, Sinar Jaya masih ada. Bis terakhir. Ini kilometer rest area kilometer 19 ya. Setelah kilometer 19 baru kita ambil kiri keluar tol, keluar tol Tambun, keluar tol Tambun, tol Tambun, tol Tambun. Nggak kelihatan tol lamanya, kurang jelas. Mustika Jaya Setu, kita ambil kiri. Kita ambil kiri, keluar tol Tambun Grand Wisata. Yang terkenal jembatannya keren ya, lampunya kelap-kelip. Nah, kita sampai kelap-kelip lampu. Tol Tambun. Nah, udah mengarah tol Tambun. Di sebelah kanan RI langsung ambil jalur cepat. Langsung lari RI jurusan Jawa Tengah Jawa Timur. Kita keluar exit tol Tambun. Selamat jalan kepada RI Sinar Jaya DMI, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang ketemu itu ya. Grand Wisata yang punya wilayah Bekasi, punya pintu tol sendiri. Luar biasa jembatan Grand Wisata. Tapi sayang ya Mas Rio ya Mas Fadri ya, lampunya banyak yang mati. Iya. Lampunya banyak yang mati, jadi kurang begitu keren. Lampunya banyak yang mati. Ya, kita akan keluar tol Tambun Grand Wisata. Ya, mudah-mudahan
tepat pada pukul berapa, Mas Rio? 18 lebih 50 menit kita keluar tol Tambun. Terima kasih.